atau sepi aja di pinggir jalan. Tapi sepi aja di depan buku. Nah, dengan cara di depan jalan, di belakang sampai depan, lebih buka di kantong. Sebenarnya bagus untuk sepi aja di depan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel gue Lumat Sandi. Hari ini hari penyembelihan hewan kurban bareng Tiki dan JNE. Nah hari ini sapi-sapinya udah sekitar hampir 30 ekor yang dipotong. Bisa dilihat di sebelah sana, super-super sapinya. Nah nanti kita hari ini kita liput dari cara penyembelihan, terus pemeriksaan dokter, pewadahan sama pembagian ya. Jadi nikmatin terus liputan pemotongan hewan kurban bersama Tiki dan JNE. Halo guys, sekarang kita mau lihat cara perbahan sapi yang ada di pemotongan hewan kurban Tiki dan JNE ya. Dicek aja dulu. Jadi teknik-teknik perbahannya sampai sapi jatuh, sampai diikat tuh ada di sana. Nanti kita cek. Nah, ini orang-orang yang melakukan teknik perbahan sapi. Jadi ini alat perbah sapi yang ada di Tiki dan JNE, tapi sapinya ya sudah pada rubuh. Nah, dengan cara diikat badannya di belakang sama di depan, lalu dirubuhkan di katrol. Sebenarnya sih bagusnya untuk sapi-sapi yang kecil ya, kalau sapi yang gede kayaknya agak risih. Jadi lihat aja prosesnya. Guys, balik lagi channel gue Lukman Suandi. Hari ini saya mau ngobrol dan bahagia banget sudah boleh ngobrol sama Ibu Yulina. Ibu Yulina sebagai direktur utama dari PT Tiki. Ibu, ya. Terima kasih sebelumnya sudah boleh ngobrol. Yang pertama nama saya Lukman. Okay. Saya terima kasih sudah boleh buat ngobrol sama Ibu dan meluangkan waktu Ibu buat ngobrol sama kita. Ibu, kalau boleh tanya, pemotongan Idul Adha Tiki dan JNE itu diadakan setiap tahun di sini ya Bu ya? Iya, setiap tahun. Setiap tahun. Cuman kemarin kan ada pandemik, ya. Itu 2 tahun kan tidak diperbolehkan sama pemerintah. Hmm. Jadi ini adalah tahun pertama kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan Idul Adha di tempat ini. Oke. Iya, oke, terima kasih. Nah, terus Bu, untuk pembagian dagingnya Bu, itu kemana aja sih? Oke, pembagian dagingnya kita yang kita utamakan adalah ke anak yatim, terus ke ibu janda dan tunanetra, baru ke karyawan Tiki dan JNE. Oh gitu. Iya. Jadi pembagiannya itu diutamakan anak yatim, ya. Ibu janda, tunanetra, ya. Baru karyawan gitu ya. Baru karyawan. Nah, untuk jumlahnya Bu yang ditargetkan di tahun ini itu pembagiannya berapa banyak Bu? Pembagiannya ditargetkan tahun ini kurang lebih 4.000. 4.000 bungkus. 4.000 bungkus. Itu udah mencakup karyawan dan ya. Yatim tunanetra ya Bu ya. Cakup semua. Oke. Nah Bu, pesan terakhir untuk Idul Adha tahun ini ya. Kepada para penonton channel YouTube saya ya. Dalam rangka Idul Adha ini gimana Bu? Oke, pesannya mungkin pertama saya ucapkan dulu. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih ikhlas dan amin. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Udah. Makasih banyak Ibu ya. Terima kasih Mas Lukman. Ya, terima kasih udah hadir di sini ya. Sudah ikut serta. Saya terima kasih sudah boleh review ya. Di sini sama apa sini.
Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Lena atas waktunya. Oke, nanti kita balik lagi di liputan-liputan sekitar pemotongan hewan kurban bersama Tiki dan JNE. Thank you. Makasih. Makasih ya, Bu ya. Thank you. Di channel gue Lukman Suandi hari ini gue bahagia banget karena boleh wawancara sama direktur utama dari PT Tiki JNE ya Pak ya. Betul. Pak Ferry, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah boleh meliput dan wawancara Pak Ferry. Pak Ferry, kalau boleh bertanya, yang pertama terkait masalah Idul Adha ini dari PT Tiki dan JNE itu tanggapannya gimana sih masalah PMK dan COVID Pak? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan kondisi sehat, baik, bahagia, amin, dan bisa sama-sama merayakan hari Idul Adha. Yep. Ya, kita tahu bahwa berkurban itu pada hakikatnya tidak hanya sekedar masalah berbagi, yeah, tetapi juga ada unsur keikhlasan, kesabaran, yeah, ketaatan. Dan tentunya ini adalah ujian keimanan bagi kita seorang muslim. Betul. Punya harta, punya rizki, kita berbagi dengan yang saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yep. Dan pada kesempatan Idul Adha ini, saya tentu senang melihat bahwa saya sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan dari JNE, kita masih bisa melaksanakan kurban di ya, tahun ini ya. Walaupun kondisinya ada yang mengatakan ini kondisi di mana ada wabah PMK bagi hewan kurban ya, gitu ya, betul, Pak. Tapi kita sangat yakin, kita sangat percaya bahwa sapi-sapi yang kita beli, yep, yang sekarang ini ada di Yatuna, kondisinya adalah sapi-sapi yang sehat. Alhamdulillah. Kondisinya sapi-sapi yang memang layak untuk dikurbankan. Okay. Sehingga kita tidak ingin bagi siapapun yang kemudian mendapatkan daging, mendapatkan bagian dari kurban ini, ya, mengkonsumsi daging yang tidak sehat. Oke, itu targetnya dari tahun ini yang dengan dilanda wabah PMK ya Pak? Benar. Pak, untuk yang kedua Pak, ya, pembagiannya itu targetnya setiap tahun itu berapa bungkus dan kemana aja Pak? Ya, kalau jumlah bungkus tentu tergantung daripada jumlah hewan kurban yang dikurbankan gitu ya. Saya pribadi alhamdulillah tahun ini bisa kurban di beberapa tempat, Lois, termasuk ya yang ada di Yatuna ini. Mantap. Ya, total saya lihat juga ada puluhan sapi di sini, pastinya ada ratusan kantung daging yang sampai nanti ribuan akan dibagikan, mungkin, ya, mungkin bahkan ribuan, nah, yang itu siap dibagikan kepada apa mustahik yang nantinya akan menerima daging kurban ini. Betul. Nah, untuk mustahiknya itu Pak, apakah karyawan saja atau ada yatim piatu tunai janda Pak? Ya, tentu semuanya. Semuanya ya, gitu ya, Pak, ada ya, ada karyawan, ada tunanetra, ada fakir miskin, ibu janda. Ya tentunya yang ada di lingkungan sini. Oh, siap, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Ya, untuk tahun-tahun berikutnya apakah ada penambahan jumlah hewan kurbannya akan dipotong agar supaya pembagiannya lebih banyak atau memang cukup seperti ini, Pak? Oh, oke. Okay. Nah, gitu, Pak. Setiap tahun apabila kita mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentu idealnya kita terus meningkatkan jumlah hewan kurban kita. Amin. Masa kita mendapatkan rezeki tambahan hewan kurbannya malah mengalami kemunduran. Oh ya? iya, setuju. Secara kualitas ataupun secara kuantitas harusnya lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi apa yang kita lakukan tahun ini apabila memang kondisinya mengizinkan tentunya harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga untuk tahun yang akan datang. Oke. Terima kasih Pak. Yang terakhir, ucapan terakhir Bapak sebagai pribadi Pak Feryadi dan keduanya sebagai Direktur JNE Pak. Baik, teman-teman semua, saudara-saudari yang beragama Islam pada hari ini adalah hari raya Idul Adha, di mana kita semua berbahagia dapat melaksanakan hari raya kurban di saat suasana pandemi yang sudah mulai longgar. Tapi tetap kita harus ingat bahwa COVID belum juga berakhir.
sehingga kepada mereka, kepada teman-teman, saudara semua yang sekarang ini aktif di dalam ikut kepanitiaan maupun membantu pelaksanaan kurban ini agar tetap menjaga 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi channel gue Lukman Soandi. Hari ini gue senang banget karena gue lagi didampingin sama channel TikTok yang lagi viral juga. Yang kemarin dia lagi bisa jalan-jalan dari Sudirman ya bro. Ini dia Mr. Kurir. Mr. Catur. Mr. Catur. Kemarin lagi Sudirman dia pakai baju catur semuanya tuh, gue ngeliat juga. Jadi gue penggemarnya Mr. Kurir juga. Oke bro, kan di penggemar lu udah tahu kalau misalkan Mr. Kurir itu memang lu anaknya direksi ya kan? Iya. Nah, tanggapan lu nih sebagai anak direksi tentang pemotongan hewan kurban Tiki dan JNE, bro. Oke, menurut gua pemotongan sapi ini ya gimana ya? Sapi Idul Adha ini karena kita itu tiap tahun itu selalu mengadakan kurban ya, guys ya. Kurban kurban terutama di Yatuna ini. Ini kita baru bisa lagi untuk kurban di Yatuna ini karena tahun lalu sempat ada halangan dari lurah ya. Iya, dari lurah. Lurahnya. Perizinan masalah Covid. Perizinan masalah Covid. Dan sekarang alhamdulillah kita udah bisa kurban lagi di Yatuna peninggalan dari almarhum kakek almarhum Haji Suprapto Supat. Betul, siap siap siap. Nah, bro. Kalau sekarang-sekarang ini kan yang kurban baru direksi-direksi nih. Kalau lu kira-kira mau kurban kapan nih? Kan lu udah jadi seleb TikTok nih. Waduh. Insya Allah tahun depan lah. Tahun depan ya. Aminin. Tahun depan nanti kita ketemu lagi nih ya. Kita lihat apakah Mr. Kurir itu bisa bukannya Mr. Kurir itu mau kurban. Jadi kita viralin kalau dia punya sapi kurbannya. Amin ya Allah. Yang terakhir Mr. Kurir. Oke. Kenapa kita nih sebagai umat muslim itu harus berkurban, bro? Harus berkurban. Iya. Karena itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Iya, iya. Wajib untuk meneruskan dari Nabi kita. Nah, jadi kalau kita mampu dalam segi harta, kita wajib untuk berkurban. Betul nggak, bro? Betul. Oke, bro. Terima kasih udah mau diwawancara. Siap, thank you, bro. Thank you. Jangan lupa follow IG-nya dan medsosnya Mr. Kurir, apaan? @fatafla IG, Mr. Kurir TikTok. Oke, mantap. Nanti tunggu dia mau bikin channel YouTube juga. Oke, tunggu ya guys ya. Tunggu ya, nanti dia mau bikin channel YouTube. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap saksikan liputan gue bersama pemotongan hewan kurban Tiki dan JNE tahun 2022. Oke guys, sekarang ini mesin pemotong tulang yang ada di pemotongan hewan kurban Tiki dan JNE. Jadi difokuskan untuk tulang-tulang yang besar biasanya. Atau bisa juga tulang rusuk, tapi tulang rusuknya bisa dibelah di bawah, bisa juga di sini. Nah mesinnya nih, jadi memudahkan untuk tulang dibagi menjadi lebih kecil-kecil dalam waktu pembagian. Oke guys, sekarang gue lagi ada di lokasi tetel-tetel atau pemotongan daging dibagi menjadi kecil-kecil. Jadi ada tadi sana udah butuhin bagian tulang, bagian jeroan, dan di sini ini bagian daging-daging. Jadi daging-daging nanti dipotong-potong untuk pembagian menjadi kecil-kecil. Nah untuk pembagiannya nanti kurang lebih sekitar 1 kilo atau sampai 2 kilo lagi. Nanti kita saksikan untuk pembagiannya. Nah, untuk pembagiannya di sini biasanya menggunakan timbangannya. Jadi daging yang dibagi-bagi itu yang diwadahkan menggunakan plastik maupun menggunakan besek itu ditimbang. Proses penimbangan seperti itu. Pakai timbangan kiloan. Ya kan ibu-ibu di situ masih bekerja dalam penimbang. Oke guys, sekarang gue lagi ada di bagian pewadahan. Nah, pewadahannya itu di Tiki bisa pakai pakai besek sama pakai plastik. Kalau pakai plastik itu biasanya sama keluarga besar, artinya keluarga besar itu yang punya Tiki dan JNE dibagikan untuk warganya. Kenapa beliau nggak mau pakai besek? Karena muatnya lebih dikit gitu. Jadi beliau memintanya pakai plastik. Nah, untuk besek ini biasanya pembagian untuk karyawan.
Oke guys, sampai di ujung acara pemotongan hewan kurban, berhubung udah siang juga, jadi hewan kurbannya masih ada sekitar 15 ekor, karena tadi mulainya dari jam 9, ya mungkin kemungkinan selesai sekitar jam 3 atau sebelum masak, sekalian pembagian. Jadi hewan kurban yang di sini dipotong langsung dibagikan sama mustahik, jadi dagingnya nggak diintepin atau biar jangan berwarna biru. Yang kedua, terima kasih yang udah ngikutin gua muter-muter liputan review lapak hewan kurban tahun 2022. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah komen, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah terus, saksikan terus channel gua untuk segmen selanjutnya setelah Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel gua. Di hari yang fitrah ini, gua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga yang berkurban atau sohibul kurban mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.